kami semua menurut kata Islam, yang lain menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah yang menghidupkan kami, dan Engkau juga yang mematikan kami. Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, Engkau juga yang mendatangkan penyakit, yang juga memberikan obat bagi kami. Karena itu ya Allah, dalam kehidupan kami, dalam usia yang singkat ini, kami bermohon kepada Engkau agar umur kami yang tersisa ini dapat kami gunakan untuk berbakti kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami pada hari ini melakukan diseminasi tentang pendidikan, pemetaan pendidikan, mutu pendidikan. Karena itu ya Allah, berikan kelancaran kepada usaha kami, dan hitunglah sebagai amal saleh bagi kami. Inilah yang kami dapat perbuat sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kami. Hanya Engkaulah yang maha sempurna, maha tinggi dan maha agung. Karena itu berikanlah ilmu kepada kami, berikanlah bimbingan kepada kami, berikanlah kepada kami kemuliaan. Engkau yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau juga akan menimpakan kehinaan bagi siapa saja yang Engkau kehendaki. Karena itu jauhkanlah kehinaan dari diri kami, berikanlah kemuliaan berdasarkan kemuliaan, berikanlah kekuatan berdasarkan kekuatan-Mu. Engkau yang Maha Agung, Maha Rahim, yang Maha Perkasa. Engkau Maha Pengampun ya Allah, ampunilah dosa kami yang penuh dengan kekurangan. Kami bersifat dhaif dan lemah. Karena itu bimbinglah kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dibawa dan kita bersama di barat. Selamat datang, kami ucapkan semoga terwujud kedekatan itu. Anak kecil begitu pekan, berlari bermain di dalam surga. Pemetaan buntu telah dilakukan, berharap tidak lanjut memanggul kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua, memberikan lapangan waktu dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara peningkatan diseminasi hasil penjaminan mutu internal dan diseminasi pemerintah untuk pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 yang dikerjakan oleh Gubernur Beliau. Selanjutnya kita lupa salam kirim salam, kita salam sampaikan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti atau mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau atau yang mewakili. Bapak Ibu Pejabat Struktural Perlindungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, unsur Bapeda, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan diseminasi hasil SPMI dan diseminasi pemetaan itu merupakan upaya perwujudan Alfa-Gareo untuk mensosialisasikan capaian program yang telah sama-sama disinergikan dengan dinas kabupaten kota di provinsi dan stakeholder pendidikan lainnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak dengan sambutan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Maaf, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Dasar Menengah kepada Bapak Safrizal sebagai kami persilakan. Maksimal penginputan data, saya pernah
take off bahwa Meranti belum 100% untuk penginputan data. Nah, dalam hal ini kami dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin, Pak, bagaimana data di sekolah ini bisa benar-benar komplit, bahwa data-data baik itu data untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi kami terus berupaya baik itu di bidang program-program yang ada di Dinas Pendidikan sampai saat ini. Cuma kami di Kabupaten Meranti ini sampai saat ini belum bisa terbentuk TPMPD, tim pengembangan mutu daerah. Ini yang belum kami lakukan, Pak. Sebenarnya dalam hal TPMPD ini untuk menceragamkan, memasukkan program-program Dinas Pendidikan untuk kedepannya bagaimana program Dinas Pendidikan ini tentang berkaitan dengan mutu pendidikan bisa kami anggarkan. Tapi sampai detik ini kami belum bisa mensinkronkan itu. Tapi kami sudah berupaya untuk dengan Pak Kades bersama Pak Kabid Ketenagaan. Kami di Dinas Pendidikan Kabid SD itu bergabung dengan Kabid yang Dinas tadi, sehingga kami SOT OPD kami ada Kabid Ketenagaan dan Kabid Pendidikan Dasar. Nah, dalam hal ini saya melihat dari undangan yang kami dapat itu ada Kabid SD dan Kabid SMP. Nah, karena kami belum ada Kabid SMP itu, ya Pak Kabid Ketenagaan untuk hadir bersama kita pada hari ini dengan Pak Leono. Namun tidak kemungkinan hal itu, tujuan kita pada hari ini sama, bagaimana mutu pendidikan di Kabupaten Meranti khususnya bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan pada peserta nanti benar-benar untuk mengikuti dalam pelatihan ini, sehingga nanti untuk kedepannya data-data yang diterima tidak pernah ada silap lagi atau salah lagi. Saya berharap pada hari ini mewakili dari Dinas Pendidikan supaya kegiatan ini benar-benar kita ikuti dan kita laksanakan nanti kedepannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan mengajak satuan OPD yang lainnya yang terkait dengan untuk pendidikan. Kita akan adakan pembentukan TPMPD di Kabupaten Meranti sehingga dalam program-program yang berkaitan dengan pendidikan bisa terwujud di Kabupaten Meranti. Nah, sesuai dengan undangan yang hadir juga mungkin dari perwakilan Bapeda, tapi saya dari sini belum nampak dari Bapeda Meranti. Ada ya? Ya, Bu Kabid. Bu Kabid yang tadi. Pak Sudirman ini hadir Kabid di Bapeda, Ibu, saya belum lupa namanya. Rosita. Ibu Rosita. Sebenarnya Ibu ini harus berdepan dulu, Pak. Karena anggaran-anggaran kami, setelah kami diskusi hari bersama Bapeda, mana yang lulusnya, mana yang tergantung pada Ibu lah. Namun kami ke depannya, kami sudah siapkan program kami di Dinas Pendidikan, kami sudah siapkan kemarin, bahwa ada item-item yang diprioritaskan. Item yang diprioritas itu salah satunya inilah pemetaan untuk pendidikan ini, untuk pendidikan ke depan kita, baik itu masalah tenaga pendidiknya, peserta didiknya, serta sarana-prasarana yang ada di Kabupaten Meranti. Dalam waktu dekat mungkin kita ya untuk hearing di Bapeda. Kalau yang diketenakan itu yang paling cukup penting itu adalah masalah calon kepala sekolah itu. Jadi calon cakep tuh sudah kami anggarkan kemarin dengan penguatan kepala sekolah supaya hal-hal ini perlu kita cepatkan karena ini terkait dengan masalah sertifikat daripada kepala sekolah itu harus punya sertifikat itu untuk menjabat jadi kepala sekolah. Nah, prioritas anggaran kami ke depan itulah nanti yang kami anggarkan sampai kepada pelatihan-pelatihan pengembangan untuk pendidikan di bidang tenaga pendidik untuk cara bagaimana cara mengajar lebih bagus. Dan kita juga mungkin kami sudah siapkan ada MOU kerjasama kita dengan masalah mata pelajaran. Kami sudah anggarkan juga, Bu, mata anggaran di bidang matematika. Nanti kita akan MOU bagaimana cara mengajar pelajar matematika itu dengan se